Koi hari ini. Pada SEA Games 2021 yang akan digelar di Vietnam, pada pekan ini akan mempertandingkan olahraga, salah satunya adalah e-sport Indonesia. Indonesia akan bertanding dalam 5 cabang nomor. Salah satunya adalah FIFA Online, MLBB, kemudian ada PUBG, Crossfire, dan Free Fire. E-sport sendiri dipertandingkan oleh di SEA Games kali ini, setelah pada tahun 2018 sempat dipertandingkan dalam sebuah eksklusi. Kemudian dipertandingkan secara resmi pada tahun 2019 di SEA Games Manila, Filipina. Dan prestasi Indonesia pada saat itu mendapatkan 2 medali perak. Masih kalah jauh dibandingkan dengan Filipina, satu tuan rumah yang mendapatkan 3 medali emas. Dan tentunya ini adalah suatu PR besar ketika kita kembali untuk berlaga di e-sport SEA Games pada tahun ini di Vietnam. Di sini tim Indonesia antara lain sudah mempersiapkan diri cukup lama, 2 bulan bahkan mereka bertanding ataupun dipilih dalam sebuah pelatnas yang dilakukan di Jakarta. Ada beberapa uji coba juga yang mereka lakukan, dan pada SEA Games kali ini memang targetnya sangat tinggi, yaitu meraih 5 medali emas. Jika dibandingkan dengan prestasi tahun 2019 yang hanya 2 medali perak, tentunya ini adalah suatu target yang sangat tinggi yang dibebankan oleh PB e-sport Indonesia untuk timnas e-sport Indonesia di SEA Games tahun ini. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat bahwa MLBB Indonesia sebenarnya mempunyai peluang yang cukup besar, karena ada beberapa kali mereka masuk dalam ajang dunia, bahkan mereka sempat berada di urutan liga besar di MLBB Champions League. Dan ini tentunya akan membuat peluang besar bagi kita di tim MLBB di Vietnam ini. Dan satu hal yang mungkin menarik pada timnas e-sport Indonesia ini, bahwa mereka akan diberikan bonus besar 7 miliar rupiah apabila mereka mampu meraih medali emas. Ini adalah bonus yang sangat besar tentunya bagi tim MLBB Indonesia, dan apabila mereka dapat meraih emas, bukan saja hanya mendapatkan uang yang cukup besar, namun juga ikut membanggakan prestasi e-sport Indonesia. Dan e-sport Indonesia ini adalah suatu olahraga yang mungkin tergolong baru, namun tumbuh sangat pesat di Indonesia karena melihat animo para pemain game di Indonesia yang sangat tinggi. Dan ini tentunya adalah sebuah peluang di mana disrupsi teknologi juga semakin besar di Indonesia, dan diharapkan ini menjadi sebuah ladang baru industri game di Indonesia yang juga tumbuh cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Diharapkan ke depan prestasi timnas e-sport Indonesia juga akan semakin naik, bukan hanya di SEA Games, tapi juga ingat masih ada e-sport yang akan dipertandingkan di Asian Games. Dan ini tentunya juga akan menjadi peluang, karena pada Asian Games terakhir di Indonesia, e-sport sudah menjadi eksibisi, dan tentunya Asian Games Jepang nanti akan menjadi sebuah pertaruhan bagi timnas Indonesia. Dan itu akan dilihat bagaimana timnas Indonesia ini berprestasi di SEA Games 2021 yang gelar di Vietnam. Semoga kita berharap bahwa prestasi yang ditorehkan oleh tim e-sport Indonesia bisa memenuhi target, yaitu merebut 5 medali emas di ajang tersebut. Kita harapkan dan kita patut berdoa bersama agar tim e-sport kita meraih prestasi maksimal di ajang ini. Saksikan terus VOI hari ini berikutnya. Salam olahraga.